عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام وشهر النيام وشهر القرآن وشهر الصدقة وشهر الجهاد، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد خير العباد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. وبعد، حضرة المحترمين برجو المشايخ الأساتذة الحجاج الحجاجة، بالخصوص سكن الأمور السليوات كما أمر المسجد إيمان الدين بهذه الطاقة برحمة الله، جمع صلاة العشاء dan tarawih. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita malam hari ini berada di dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memperkenankan langkah jasad kita ke tempat di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Allah menghantarkan jasad kita di mana kita bisa mendapatkan kenikmatan iman, mendapatkan kelezatan iman, sehingga kita semakin hari semakin menjadi seorang hamba yang bertakwa dan kedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dari semuanya itu menjadikan sebab kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa berkata bahwa hadza min ni'mah fa min Allah. Seluruh nikmat hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua daripada amalan-amalan Ramadan mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau dan kita bisa mendapatkan tempat yang tertinggi bersama beliau kelak di syurga. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih di Allah, kita berada di malam-malam yang dirindukan oleh orang yang beriman. Kita berada di hari-hari yang seluruh kaum salihin merindukan untuk berjumpa dengannya. Kita berada di dalam kesempatan yang paling baik, di mana ketika seseorang berbahagia karena berjumpa dengan Ramadan, maka sudah sepatutnya kita bersedih saat Ramadan akan pergi meninggalkan kita, yang belum tentu kita akan berjumpa lagi dengannya. Maka hari ini adalah kesempatan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan kecintaannya. Maka raihlah kecintaan Allah itu. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di malam-malam seperti ini, "Idza dakhala al-'ashru fashadda mizrah wa ahya laylah wa ayqadha ahla." Kalau sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malam 10 terakhir dari Ramadan, beliau mengencangkan daripada ikatan sarung dan pinggangnya. Beliau menghidupkan seluruh malam yang ada tersisa daripada 10 Ramadhan. Dan beliau membangunkan seluruh anggota keluarganya untuk bersama-sama menyambut datangnya Lailatul Qadar. Maka sungguh sayang. Maka kalau kita lihat kebiasaan orang Indonesia pada umumnya dibandingkan dengan saat kami masih berada dulu. Ya, saat dulu di Mesir, kalau sudah 10 terakhir, ada satu masjid di mana masjid ini adalah Masjid Amr bin As, yang saat itu pernah juga ikut mengajar Al-Imam Syafi'i. Begitu juga saat itu diimami oleh Syekh Jibril, kami dengan teman-teman mahasiswa berkumpul kalau sudah siang hari itu selepas zuhur sudah menggelar sajadah bersama teman-teman yang lain. Untuk apa? Untuk mengamankan tempat dan posisi kita agar kita tidak kebagian di pinggir jalan bahkan ujung jalan. 10 terakhir bahkan kita menginap, membuat kemah-kemah agar tidak pulang ke kampus-kampus, bahkan ke asrama-asrama mahasiswa. Untuk apa? Kepingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang dirindukan oleh orang yang betul-betul beriman, yang di dalam kalimat imanan wahtisaba, yang di dalam kitab An-Nasiha Diniyah wal Wasaya Imaniyah, makna al-iman wal ihtisab adalah at-tasdiq bi wa'dillah والإخلاص لله. Mereka yang meyakini bahwa seluruh janjinya Allah pasti, mereka yang percaya bahwa seluruh pahala itu tentu akan diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh.
dengan keimanannya, di dalam ijtihadnya, perjuangannya di dalam menghidupkan Ramadan siang dan malamnya. Wal ikhlasu lillah, mereka dengan ikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala mendatangi tempat-tempat i'tikaf, mendatangi masjid-masjid untuk menjadikan hari-hari mereka berbeda dengan bulan-bulan yang lain, menjadikan waktu-waktu mereka lebih istimewa dibandingkan waktu-waktu yang lain. Di mana kaum salihin, orang-orang saleh generasi pertama yang dicontoh adalah sahabat. Di mana sahabat saat dia keluar dari bulan Ramadan, apa yang mereka berdoa dan harapkan? Mereka berdoa selama 6 bulan, yaitu nisfu min sana, setengah tahun mereka berdoa, ya Allah, an yataqabbala minna min Ramadan, kabulkanlah setiap apa yang kami kerjakan, amaliyah, ubudiyah, seluruh amalan kami selama Ramadan, sedekah kami, qiyamul lail kami, tadarus Quran kami, dan seluruh amalan-amalan yang lain, ya Allah, maka terimalah seluruhnya, ya Allah. 6 bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan seterusnya sampai 6 bulan. Maka apa yang dilakukan 6 bulan sesudahnya? 6 bulan wa yakuna sittata ba'dah, dia berdoa 6 bulan sesudahnya, sisanya mereka berdoa, ya Allah, balighna ila Ramadan, balighna ila Ramadan, sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam, jumpakan kami lagi, ya Allah, dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih indah. Artinya apa? Dalam 1 tahun full yang diharapkan hanya berjumpa dengan Ramadan. Berbeda dengan kita, 10 terakhir subhanallah, dari masjid, dari musala, dari masjid stadium, dari perkantoran, seluruhnya full, penuh dengan berjubel kaum muslimin muslimat untuk kepingin mendapatkan keberkahan Ramadan. Akan tetapi justru di penghujung Ramadan, di mana di situ inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, begitu keberkahan berlimpah ruah diperuntukkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi seringkali kita mendapati umat Islam yang ada di Indonesia ini tidak mencari, tidak meraihnya, tidak betul-betul menghidupkan dengan sungguh-sungguh 10 hari malam terakhir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu riwayat, ketika kita bicara syafaat atau pertolongan, maka semua butuh pertolongan. Maka ada 2 pertolongan yang Allah berikan dengan kehendaknya atas 2 yang di mana saat ini kita berjumpa dengannya. Yang pertama as-siyam, yang kedua Al-Qur'an. Apa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'an. Puasa Ramadan wa fi lailatihi qiyamu, dan di dalam malamnya kita mendirikan dengan qiyamul lail, baik tarawih, tahajud dan witir dan lain sebagainya, kita tadarus Quran. Wal Quran yashfa'an, begitu juga Quran memberikan syafaat untuk siapa? Lil abdi yaumil qiyamah, untuk seorang hamba kelak di yaumil qiyamah. Maka apa yang dikatakan oleh Ramadan, kelak di yaumil qiyamah Ramadan berkata dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon untuk seorang hamba, ya rab mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin nahar fashaffi'ni fih, duhai Allah, akulah yang menyebabkan mereka seorang hambamu daripada umat Muhammad menahan daripada lapar dan dahaga, menahan daripada syahwat akan dunia, hanya untuk menjagaku selama dari awal fajar sampai terbenamnya matahari. Fashaffi'ni fih, lalu izinkanlah aku, duhai Allah, kata Ramadan, untuk aku memberikan syafaat dan pertolongan kepada hambamu. Bukan Al-Quran, dan Quran pun berkata, bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rab, mana'tuhu an-nawm bil-lail fashaffi'ni fih, duhai Allah, akulah yang menyebabkan hambamu terjaga dari tidurnya, dia tidak terlelap, dia tadarus Quran, dia habiskan malam-malam Ramadan dengan menghatamkan Quran. Di mana sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ila Allah taala fi Ramadan, amal-amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan apa, ya Rasulullah? Rasulullah bilang, qira'ul Quran al-hal wal murtahal, baca Al-Quran yang tidak terputus dari Al-Baqarah selesai sampai An-Nas balik lagi Al-Fatihah, sampai An-Nas balik lagi,
maka sahabah, generasi tabi'in, generasi kaum salihin. Kalau sudah datang Ramadan, ada sebahagian yang mereka mahatamkan seminggu sekali, ada mahatamkan Quran 3 hari sekali, bahkan ada mahatamkan Quran fi layli wa nahari, di dalam satu semalam, yaitu 24 jam mereka mahatamkan 2 kali hataman Quran. Awal subuh ketemu maghrib 1 kali hataman, awal maghrib ketemu subuh 1 kali hataman. Subhanallah, kalau kita mencontoh mereka rasa-rasanya mudah-mudahan kita sanggup. Maka begitulah contoh mereka menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka apa dikatakan Quran, ya Rabb mana'tuhu an-nawm bil-lail fashaf'ni fihi, dia menyebabkan aku tidak tidur di malam harinya, ya Allah, hanya ingin mengejar target untuk menghatamkan setiap bacaan Qurannya. Fashaf'ni fihi, izinkanlah aku untuk memberikan syafaat dan pertolongan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yawmal qiyamah syafi'an li ashhabih." Jadikanlah Quran sebagai sahabat kita. Jadikanlah Quran sebagai cahaya penerang kita. Jadikanlah Quran sebagai petunjuk kita. Jadikanlah Quran sebagai imam kita. Jadikanlah Quran sebagai rahmah untuk kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pertolongan dari bulan Ramadan yang kita jalani. Jadikan Al-Quran sebagai penolong kita kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, Allahumma akhtim lana syahr Ramadan bi ridwanik waj'al ma'alana ila jannatik wa'adna min 'uqubatik wa niranik. Allahumma ahil halina syahr Ramadan bil amn wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. يا الله jangan pisahkan kami dengan Ramadan kecuali Engkau ridha kepada kami, ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau ampuni dan angkat derajat kedua orang tua kami, ayah ibu kami, ya Allah. Engkau terima amal ibadahnya seluruhnya, ya Allah. Kumpulkan kelak kami surga-Mu bersama kaum salihin. Jauhkan kami dari azab serta siksa neraka-Mu, ya Allah. Jangan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, ya Allah. Kalaulah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik sama sepanjang hidup kami, ya Allah. Maka ya Allah, balighna Ramadan bila Ramadan sinin ba'da sinin, jumpahkan kami dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih indah, dalam keadaan yang lebih penuh keberkahan dan kebahagiaan, dalam keadaan yang penuh dengan keistimewaan dan keistiqomahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, innaka afuwun karim, tuhibbul afa fa'fu 'anna ya karim. Jumpahkan kami, anugerahkan untuk kami, turunkan untuk kami anugerah terbesar daripada Ramadan, yakni Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan 83 tahun 4 bulan wausuya ibadah kami, ya Allah. Allahumma Rabbana, ya Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.